بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما رب اشرح لصدري صدري ويسر لي امري واحلل من لساني يفقه قولي اما بعد Uh, Alhamdulillah uh, saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah uh, seru para pendengar dimanapun anda berada. Ini adalah uh, jawaban kita terhadap uh, usaha daripada uh, pertemuan kita kali ini adalah jawaban terhadap konsultasi yang uh, uh, satu bulan yang lalu sampai kepada kami melalui medsos ya. Kita buat uh, acara konsultasi ini. Uh, dan kita jawab di akhir pekan, di akhir di akhir pekan dalam bulan ini. Uh, jadi setiap insya Allah akan berlangsung dan berlanjut setiap akhir pekan uh, uh, kita akan menjawab uh, pertanyaan daripada uh, uh, para jamaah sekalian yang masuk ke media sosial atau melalui akun kami di FB ataupun di uh, IG nah. Uh, dalam pertemuan kali ini kita akan menjawab beberapa pertanyaan dan nanti insya Allah akan kita lanjutkan pada hari Selasa Subuh juga ya uh, Kita akan lihat ada beberapa pertanyaan yang mirip dan sama ya Daripada netizen kita lihat uh, dan ini mungkin kami prioritaskan untuk kami jawab dulu Tentang masalah uh, pengertian daripada uh, pemahaman daripada surat Al-Ma'idah ayat 44 ya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مالك كتاب كتابع يا ان انزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استخفضوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس وخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ayat 24 daripada surat Al-Maidah iaitu surat yang kelima. Artinya sesungguhnya kami yang menurunkan kitab Taurat di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Yang dengan kitab itu para nabi yang berserah diri kepada Allah memberi putusan atas perkara orang Yahudi. Demikian juga para ulama, pendeta-pendeta mereka ya. Sebab mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut pada manusia tetapi takutlah padaku dan janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah barang siapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah maka mereka itulah orang-orang kafir. Yang menjadi topik pertanyaan dalam ayat ini adalah waman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Ya, begitu juga pada ayat yang selanjutnya ya dengan redaksi yang sama juga ayat ke-45 ya Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humudz zalimun barang siapa yang tidak berhukum atau memberikan keputusan memutuskan perkara bukan dengan yang diturunkan oleh Allah mereka itulah orang-orang zalim ya kemudian pada ayat yang ke-47 berselang kemudian wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasiqun jadi ada tiga ayat yang senada Allah berfirman dalam surah Al-Maidah

membahas tentang masalah berhukum dengan hukum Allah, membahas tentang masalah negara, membahas tentang masalah politik. Ini biasanya pembahasan dalam masalah ini kerap dibahas. Dan merujuk kepada pembahasan ini, merujuk kepada ayat-ayat ini. Tiga ayat dengan tiga redaksi yang berbeda, tapi semuanya menunjukkan bahwa siapa yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan Allah, siapa yang tidak membuat keputusan sesuai dengan diturunkan oleh Allah, boleh jadi dia adalah orang kafir, dia akan orang zalim, dia adalah orang fasik. Nah, kita lihat dulu Imam Muslim ya meriwayatkan bahawa asbabun nuzul daripada tiga ayat ini ya, dalam surat Al Maidah itu adalah pada saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya berhadapan dengan orang Yahudi ya orang Yahudi pada saat itu mereka mendapati ada di kalangan mereka yang berzina ya. Lalu mereka dijilid, bukannya dirajam. Nah, lalu Nabi bertanya, apakah hukum kalian menjilid orang yang berzina itu terdapat dalam Taurat kalian? Apakah hukumnya dirajam atau cukup cuma dijilid saja? Akhirnya para pendeta mereka menyatakan bahwa kalau kembali kepada Taurat sebenarnya adalah di dirajam. Nah, maka akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh mereka untuk menegakkan ayat yang ada dalam Taurat mereka. Ya, karena orang Yahudi percaya pada Taurat, nggak percaya pada Al-Quran. Maka Nabi menyuruh mereka berhukum dengan keyakinan kalian kepada Taurat, yaitu dengan merajam. Akhirnya dirajamlah orang yang melakukan zina, orang Yahudi yang melakukan zina sesuai dengan hukum Taurat. Nah, jadi turun ayat ini pada di kalangan orang Yahudi berkenaan tentang masalah orang Yahudi yang yashdaru nabi ayatin lai thamanan qalila yang mereka itu menjual ayat-ayat Allah dengan dengan harga yang murah. Artinya kalau seandainya ada orang yang terpandang berbuat dosa maka hukum Allah tidak ditegakkan dengan benar pada ada orang kecil baru akan ditegakkan dengan dengan sebagaimana adanya. Nah, jadi ada ayat-ayat Allah yang mereka sembunyikan. Nah. Jadi redaksi ketika Allah bicara wa man lam yahkum bi anzal fa ulaika humul kafirun mereka adalah orang-orang kafir yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Nah, uh, dalam hal ini ketika ayat ini turun dalam masalah ini adalah berkenaan dengan orang Yahudi. Sehingga Imam At-Tabari dalam tafsir beliau beliau menyatakan bahawa ketiga ayat ini itu turun pada orang Yahudi dan untuk orang Yahudi. Berarti bukan untuk kita. Itu pendapat Imam Uh, Imam At-Tabari dalam tafsir beliau. Nah, tapi ulama lain, ya, ulama mufassir lain mengatakan bahawa al-ibrah bi al-lafzi la bi khusus sabab. Nah, Ulama lain menyatakan bahwa kenapa untuk orang Yahudi saja? Apakah ini tidak berlaku bagi um bagi umat Islam? Nah, Syekh Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsir beliau, beliau menyanggah Imam At-Tabari yang lebih dahulu daripada beliau yang menganggap bahawa ayat-ayat itu khusus untuk orang Yahudi saja, nggak berlaku bagi umat Islam. Beliau sanggah itu karena uh, kalau kita baca daripada ayat tersebut itu adalah uh, umum, uh, sifatnya adalah umum bahwa lafadz beliau lafadz dalam dalam ayat itu adalah umum sifatnya. Jadi walaupun ada uh, penyebabnya itu adalah khusus orang Yahudi, tetapi lafadz ayat itu umum berlaku juga bagi orang-orang Islam dan juga bagi orang Yahudi. Jadi Uh, al-ibrah bi ummil lafzi. Jadi pelajaran diambil daripada lafaz yang umum uh, walaupun sebabnya adalah khusus. Begitu dalam kaedahnya. Nah, jadi kita lihat Imam Ar-Razi dalam masalah ini beliau menyanggah menyatakan bahawa <coughs> uh, kita baca daripada Imam Ar-Razi <coughs> وهذا ضعيف، يعني إمام الطبري ضعيف، لأن الاعتبار بأمور اللفظي بخصوص سبب، ثم ثم نقل عن عكرمه قوله ومن لم يحكم ما انزل الله إنما يتناول من أنكر بقلبه وجحد بلسانه. وأما من عرف بقلبه كونه حكم الله وأقر بلسانه كونه حكم الله إلا أنه أتى بما يضاده فهو حاكم بما أنزل الله تعالى ولكنه ترك له tarikun lahu fala yalzam dukhulu tahta hadhihi al-aya thumma qala ar-razi wa hadha huwa al-jawab as-sahih wallahu a'lam nah jadi imam ar-razi menurut beliau jadi wa man lam yahkum bima anzalallah itu apa yang menjadikan seorang itu kafir itu berlaku bagi umat Islam juga berlaku bagi orang Islam saat ini jadi hukum artinya adalah membuat keputusan boleh di antara makna hukmun dalam dalam bahasa Arab itu adalah membuat keputusan Uh, sebuah ke kekuasaan juga boleh bermana, tapi kalau kita ingin ya, membuat uh, dalam makna ini ingin kita pahami bahwa membuat keputusan dalam hidup yang sesuai yang tidak sesuai dengan hukum Allah ya boleh untuk institusi boleh sifatnya adalah untuk negara boleh sifatnya juga untuk pribadi ada orang yang membuat keputusan bagi kehidupannya. itu tidak tidak sesuai dengan hukum Allah. Dia nggak mau untuk menutup auratnya, misalkan, udah gue sudah begini aja, sudah enak begini, misalkan. Ya, dia membuat keputusan begini, ya hukum uh, tidak sesuai dengan apa yang dihukum oleh 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 Allah. Dia tidak memakai hukum Allah bagi dirinya, bagi dirinya sendiri. Nah, humul kafir, apakah dia langsung dikatakan orang kafir? Nah, kita lihat nukila an ik, an ikrimah. jadi imam ar-razi menukilkan pendapat daripada ikrimah bahwa inna ma man ankara qalbi wa jahada dianggap seseorang itu menjadi kafir adalah pada saat dia mengingkari dengan hatinya kemudian dia mengingkari dengan lisannya terhadap hukum Allah yang sudah jelas bahwa kewajiban menutup aurat misalkan kemudian wajib dia untuk salat tapi dia membuat keputusan dalam hidupnya gue bebas nggak ada urusan dengan sholat, nggak ada urusan dengan uh, yang semudah model, model gitu, mau bergaya pakai anting se sendiri bagi laki-laki misal kamu ngecat rambutnya suka-suka hati, terserah dia lah, ya, ngikut orang kafir terserah dia lah, nggak ada urusan. Ya. Kalau dia meyakini bahwa tidak ada aturan Allah dalam masalah ini, nggak ada wajib sholat sana sini, udah jelas, dia membuat keputusan bagi dirinya itu adalah mengingkari hukum Allah jadi kafir, ya, ya. Jadi kafir dia, ya. tapi kalau seandainya dia meyakini dengan hatinya, ya, maka di sini kemudian waman kauni wa fa bima Nah, maka kalau dia meyakini dengan hatinya, bahwa itu adalah kita wajib untuk sholat, wajib menutup aurat, ya, bagi dirinya misalkan, ya tetapi dia tidak melakukannya tapi hatinya meyakini, lisannya juga mengiyakan, tapi kok nggak mau buat. Nah maka itu tidak bisa dihukumkan dia itu kafir, tidak bisa dihukumkan dia kafir. Dia adalah telah berbuat maksiat dalam hal ini. Nah itu kita kita ambil contoh bagi orang yang membuat hukum bagi dirinya, ya. dalam memutuskan dalam memutuskan kehidupannya. Dia mau cari jodoh, ya terserah dia mau nikah dengan siapapun seorang wanita mau nikah dengan kafir terserah nggak ada hukum Tuhan dalam masalah ini ya orang musyrik dia mau cari nggak ada hukum Tuhan dalam masalah ini dia kalau dia meyakini bahwa Allah telah mengatur dalam Al Qur'an bagaimana dia harus mencari pasangannya kemudian dia ternyata nggak mau pakai itu atas dasar bahwa tidak mau mengakui itu menghina lagi itu bisa menjurus kepada kekufuran Ya. Tapi kalau seandainya dia meyakini, iya sih ada, tapi gimana ya? Nah, dia yakin, lisannya dia yakin, Riman, tapi dia berbuat tidak seperti dengan keyakinannya, nggak langsung bisa dihukumkan seorang itu kafir, dihukumkan dia itu seorang zalim, ya, dihukumkan dia itu seorang fasik. Nah, baru kemudian para ulama memakai ayat-ayat yang selanjutnya. Jadi orang yang mau hukum yang tidak memakai hukum Allah dalam hidupnya, baik untuk ranah pribadi atau ranah masyarakat atau bahkan ranah negara yang tidak memakai hukum Allah, itu bisa dipilah. Kenapa nggak dipakai? Ya, apakah mereka sepakat mengingkari? Atau kondisi mereka secara politis belum bisa menerapkannya, tapi suatu saat mereka akan menerapkannya. Atau kondisi masyarakat yang belum siap, Pertimbangan banyak, ya. Jadi, nggak bisa kemudian pada saat kita melihat bahwa, oh, negara kita ini nggak memakai hukum rajam. Misalkan, ya, nggak memakai hukum rajam, kalau berarti negara semua itu yang uh, politikus ataupun pemerintah, semuanya kafir, nggak bisa, nggak bisa mem -ma -ma memahami ayat begitu saja. Tingkat pribadi orang saja, pribadi satu orang aja, ya, yang nggak solat, kita nggak bisa menghukumkan dia itu kafir. Walaupun kita dapatkan dalam hadis di mana Nabi men 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 menyatakan wa taraka fakat kafar, siapa yang meninggalkannya telah kafir dia. Meninggalkan kalau seandainya dia meyakini dengan hatinya tidak wajib, baru dia jadi kafir, ya. Tapi kalau dia meninggalkan, ya ini sebagaimana dijelaskan oleh para jumhur, bahwa kalau seandainya dia meninggalkannya tetapi uh, uh, hatinya meyakini wajib, tapi dia malas, enggak ya. jadi kafir, dia fasik ya, ya. begitu juga tingkat untuk negara kita. Jadi pembahasan dalam masalah ini kawan-kawan sebahagian membahas masalah ini dalam kajian-kajian mungkin dan yang lain lalu kemudian menyatakan bahwa nih negara kita enggak berhukum dengan hukum Allah dari A sampai Z maka semuanya kafir harus diperangi dan yang lain itu sungguh tidak ilmiah dan sungguh tidak menghargai pikiran dan itu tidak menghargai kaedah-kaedah dalam Islam. Ya. ada banyak tantangan yang dihadapi, ada banyak rintangan yang dihadapi dalam 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 mewujudkan itu. Mungkin tantangan-tantangan itu dilewati sedikit demi sedikit bukanlah berarti bahwa belum sempurnanya hukum Islam ada misalkan di negeri kita kalau ke kita katakan semua itu oleh orang kafir tidak bisa. Ya, tidak 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 bisa. Ada pertimbangan di sana orang yang mem, kalaupun ada misalnya sekelompok orang yang membuat hukum, membuat undang-undang ya, dalam permasalahan ini Mereka meyakini yang datang dari Allah itu benar ya kalau mereka meyakini datang dari Allah benar kita juga meyakini datang Allah benar tapi belum belum sanggup diterapkan saya paling kurang kita katakan mereka orang fasik karena belum mampu untuk Untuk menerapkannya dalam kehidupan saya ini atau kondisi dunia luar yang kalau diterapkan akan kacau negara kita karena kondisi negara kita berhubungan kerak dengan negara-negara luar kondisi sangat dipengaruhi sekali dengan kondisi luar. Jadi janganlah uh, hanya dengan gara-gara itu kita uh, menghukumkan bahwa nih semua negara ini negara kafir, nah harus diperangi dan yang lain tidak sampai demikian tingkat ranah pribadi saja ada berlaku ayat ini ranah tingkat negara juga berlaku ayat ini ada banyak rintangan ada banyak hal yang harus kita ketahui sebelum menghukumkan seorang itu kafir ya jadi boleh jadi dia fasik ya pada saat dia yakin tetapi kemudian dia itu uh, tidak melakukannya tidak tidak mengamalkannya fasik ya boleh jadi fasik dalam kondisi seperti itu ya Boleh jadi dia zalim pada saat dia ambil hukum yang lain pada hukum Allah lebih baik, ya. Waman ahsanu minallahi hukma, tidak ada yang lebih baik daripada hukum Allah, tetapi ambil hukum yang jelek, hukum yang justru tidak lebih baik. Dengan demikian tidak adil terhadap orang lain, tidak adil dalam meng dalam mengatur dalam uh, bahkan seorang pedagang sekalipun ya. Pada saat dia kenapa masih pakai riba? Sudah so, padahal sudah jelas riba itu haram ya. Kenapa nggak pakai hukum Allah dalam engkau berdagang? Kenapa masih berinteraksi dengan riba? Dia nggak mau hukum dengan hukum Allah juga. Dalam perda, dalam perda, perda, perdagangannya, apakah kita katakan dia kafir? Oh, enggak, langsung. Ada masalah banyak di belakang itu harus kita selami. Tapi kalau dia menyatakan bahwa riba itu halam, halal, nah baru masalahnya jadi bertentangan dengan hukum Allah langsung. Keyakinannya bisa jadi kafir. Nah... Tapi kalau misalkan dia meyakini riba itu haram, tapi kemudian dia melakukan itu karena kondisi yang yang dia tidak bisa membangun bisnis kecuali pada saat itu dengan cara harus meminjam daripada bank ribawi misalkan, maka nggak langsung kita hukumkan dia itu kafir. Paling kita katakan zalim karena menzalimi dirinya dengan berutang dengan hutang riba begitu saudaraku yang dimuliakan Allah. Jadi ini ayat-ayat ini pembahasannya ya pembahasannya sebenarnya adalah sungguh uh, tidak bisa hanya dipahami sedatar itu ya nggak berhukum langsung dicacoh nggak ya. Maka kita perlu kepada membuka penjelasan para ulama kita dalam memahami ayat-ayat yang seperti ini. Baik, mungkin saya pikir uh, bisa dipahami dengan baik tentang pembahasan tiga ayat ini. Uh, paling kurang koridor pemahamannya adalah seperti itu. Sebenarnya dijelaskan oleh para ulama juga para ulama Azhar dulu ya ketika terjadi masalah fitnah uh, ada kelompok ekstremis di Mesir juga ya yang uh, menghukumkan kafir wajib berjihad terhadap uh, terhadap negara yang dianggap tidak berhukum dengan hukum Islam, dianggap negara kafir dan semua orang yang nggak mau ikut dengan mereka dianggap orang kafir. Seperti orang Khawarij, ya. itu juga membahas masalah ini. Seperti itu, nah. selanjutnya <coughs> nah, ada yang bertanya tentang: "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya ingin bertanya tentang hukum main forex. Bagaimana hukumnya? Hukum uh, uh, forex adalah masalah hukum fikih, yaitu..." Uh, jual beli mata uang asing, apakah boleh? <clears throat> Ada tiga macam model jual beli de dengan menggunakan uang. Yang pertama adalah atau menukar, ya, menukar uang dengan uang yang sama, uang rupiah ditukar dengan uang rupiah. Maka, kalau ditukar yang ini, konsepnya tukar uang rupiah dengan uang rupiah. Kalau nukar yang seperti ini, maka wajib tunai, harus tunai langsung kontan, kemudian tidak ada beda dari segi kuantitasnya. 100.000 ribu tukar 100.000 ribu. Emangnya ada begitu? Orang nukar 100 ribu? Iya, misalkan orang nukar uang receh. Uang receh 100.000 ribu, ya, 100.000 ribu ditukar dengan satu lembar 100.000 ribu. Ya, itu nggak boleh lebih nukarnya dan tunai langsung seperti itu. Harus begitu. Tunai langsung dan tidak ada lebihnya. Tidak ada marginnya yang boleh diambil. Kalau misalkan dia tukar uang rupiah, tukar dengan uang dolar. Ya, uang tetapi beda mata uangnya. Ya, yang wajib diperhatikan dalam ini adalah mesti tunai tapi boleh margin. Nah, boleh ambil margin tapi wajib tunai langsung. Di situ tidak boleh kredit ya. Nukar uang dolarnya kredit nggak boleh ya. Nggak boleh nanti dibayar bertahap tidak boleh tapi tunai langsung di situ. Nah, jangka wajibnya adalah tunai kalau mata uang ber, berbeda sama-sama uang tapi mata uang berbeda maka ini wajib tunai sifatnya tunai kemudian boleh ambil margin ya berapa untung diambil dari penukaran dua mata uang yang berbeda ini itu boleh kata para ulama selanjutnya adalah uang ditukar dengan komoditi ya kalau uang ditukar dengan komoditi bukan sama-sama uang maka ini dia itu Boleh ambil, boleh tidak tunai, ya boleh dicicil ya. Cara pembayarannya dan juga boleh ambil untung laba. Itulah seperti jual beli. Jual buku ya, kemudian uh, jual beras, ya, jual HP dan yang lain. Itu adalah uang ditukar dengan barang. Dalam hal ini boleh tidak tunai dan boleh ambil untung. Nah, tiga tahap tiga macam uh, uang dipakai dalam menukar ini. Ini saja uh, penjelasan singkatnya. Forex itu boleh saja, ya boleh saja kalau ditunaikan ataupun dilakukan dengan 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 ketentuan-ketentuan yang sesuai dengan hukum syariat. Nah. <tuh> uh, kemudian Uh, ada yang bertanya lagi, assalamualaikum Ustaz bagaimana jika susah beribadah dan sholat saat sedang sangat marah atau emosi, <laughs> sedang sangat marah atau sedang sangat emosi sekali, ya, bagaimana susah untuk beribadah? Marah emosi adalah kondisi memang tidak nyaman, tidak tenang. Ya, siapapun, ya yang merasakan ini apa saja pekerjaan dia lakukan tidak nyaman jangankan marah jangankan sholat makan aja yang enak sekalipun lagi marah nggak enak <guluh> apalagi sholat yang perlu kepada khusyuk ya maka Nabi saw mengatakan kepada para sahabat yang ingin pergi sholat berjamaah Wa'alaikum alaikum bisakina ya hendaklah kalian pergi sholat dalam kondisi yang tenang ya ya wa idza uqimatis solah kalau sudah diazankan untuk solat ya maka janganlah kalian mendekati atau dan mendatangi tempat solat dalam keadaan tergesa-gesa kata nabi ya Waalaikum bisakinah hendaklah kalian menjaga rasa tenang rasa tentram ya rasa enak ya fama adraktum fasallu fama fatakum fatimu kata nabi kalau kalian, uh, apa saja dari solat yang kalian dapatkan, maka solatlah bersama dengan imam. Kalau ada yang lewat, maka sempurnakanlah. Ya. Kita lihat ajaran Nabi dalam masa solat berjamaah ini bagi orang yang sudah komat, tidak boleh lari-lari, tidak -lari, boleh tergesa-gesa. Kalau sudah komat, misalkan untuk solat, tapi wa'alaikumussakina, jaga ketenangan itu. Orang yang mm, emosi, ya itu tidak tenang dalam sholatnya jelas maka dia harus menenangkan emosinya dulu ya tenangkan pikirannya dulu bahkan kalau dia terjenggeng kan sedang emosi ya sedang apa namanya sedang sibuk sekalipun sibuk sangat ya itu juga perlu dia untuk menenangkan pikirannya dulu sebelum dia masuk ke dalam sholat ya hanya jaga dalam sholat itu waktu dimana kita mulai berwudu pada saat kita berwudu itu makruh kita ngomong-ngomong mm, ketika berwudu makruh hukumnya ngomong ketika berwudu. Kenapa? Karena itu sudah persiapan untuk sholat. Ya, ketika kita berwudu itu sudah persiapan untuk sholat. Ya, kita mencuci tangan kita, ya, mulai itu itu sudah persiapan sholat. Pikiran kita kosongkan. Sebagaimana kita mencuci semuanya, mencuci semua anggota wudu kita, kita bersihkan semuanya, maka kosongkan pikiran kita daripada kegiatan yang sedang kita pikirkan ya jangan ngomong-ngomong dengan orang di samping lagi setelah sholat eh setelah kita wudu kemudian baca doa setelah sholat eh setelah wudu ya kemudian sholat sunat wudhu dua rakaat atau tahiyatul masjid misalkan ya itu apa itu untuk mempersiapkan diri masuk ke dalam sholat wajib masa-masa itu semua itu puasa terus daripada ngomong ya untuk apa menenangkan pikiran Kalaupun lagi marah misalkan, enggak lagi ngomong, beruduklah. Ya, beruduk dengan benar, ya. Ya, beruduk dengan benar. Kemudian tenangkan diri kita, ya, dulu sejenak, duduk dulu sampai rehat, nyaman, ya. Kemudian setelah itu laksanakan salat sunnah dua rakaat baru masuk ke dalam salat wajib. Kenapa demikian adanya? Tak lain adalah untuk supaya kita merasa tenang, damai, masuk ke dalam salat dengan hati yang lega, ikhlas kepada Allah, khusyuk pun kita dapatkan. Ya. Jangankan marah juga, begitu juga kondisi orang yang lapar misalkan. Ketika dia lapar, ya. Nabi suruh dia makan dulu. Ya. Makan dulu, ya. Kalau terasa ngantuk sekali ya tidur dulu. Ya. Lapar sekali, ya, ngantuk sekali tidur dulu, ya. Supaya apa? Supaya masuk ke dalam salat dalam kondisi yang tenang damai. Ya, dekat dengan khusyuk pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ustadz, kalau kita nggak melakukan apapun, lalu orang membenci dan selalu memfitnah kita, apa yang harus kita lakukan Ustadz? <laughs> ini pertanyaan daripada kawan-kawan muda yang masih remaja ya. Dia mereka mendapatkan saya nggak sebutkan namanya ya, tapi pertanyaan seperti ini ya. Kita enggak lakukan apa-apa, tapi mereka membenci kita, memfitnah kita. Pertama, barangkali iya seperti yang dipersepsikan ini. Tapi barangkali juga salah. Artinya bahwa dalam pergaulan kita, adik-adikku yang masih remaja, yang masih muda, saya juga masih muda, <laughs> ya. Uh, jadi, begini, kadang dalam kita bergaul, adik-adikku, kita mendapatkan ya perasaan kita, ya. Perasaan kita aja merasa bahwa rasanya orang lain membenci kita. Itu ada perasaan itu, loh. Ya. Ada perasaan, ada perasaan hater rasanya ya, ya, ada yang seakan-akan mereka ini membenci kita, ya, nggak langsung demikian, kadang boleh jadi kita yang salah. Pertama sekali adalah kita harus berhusnuzon kepada orang lain, ya, uh, mungkin prasangka saya ya, salah kalau dia itu membenci saya, padahal dia nggak membenci saya, sehingga sedikit uh, entahkah dia melihat saja begitu sudah kita anggap dia itu, wih uh, sini sekali lihatnya, ya. Kemudian mungkin dia ketika kita panggil dia nggak menengok, mungkin saja. dia memang dia nggak nggak dengar. Lalu kemudian karena kita merasa bahwa dia membenci kita, nampaknya akhirnya semua tindak tanduknya itu memfitnah kita, membenci kita, ya. Atau sedikit dia bicara tentang kita, kita pikir bahwa itu dia telah memfitnah kita. Ya. Pertama sekali kami jawab adalah perasaan ada orang lain membenci kita, rasanya itu kadang di, di, kita dihinggapi pada kita. Ada seperti itu. Maka sebelum kita berpersepsi orang lain membenci kita atau orang lain memfitnah kita, persepsikan dulu mungkin per, uh, uh, anggapan saya ini salah, anggapan saya ini tidak benar. Nah, begitu. Jadi hosnuzon kepada orang lain itu itu adalah kewajiban kita dulu. Ya. Kemudian mungkin saja benar. Ya, kita nggak buat apa-apa. Kita orang baik, orang soleh kok. Walaupun kita nggak bilang orang soleh, perbuatan saya nampaknya nggak ada yang salah. Tapi kok dia membenci gitu, ya. Memangnya ada demikian, ada juga demikian, ada yang model orang yang demikian adanya. Nah orang kalaupun ada yang sepertinya kawan-kawan kita di sekeliling kita yang seperti ini adanya, latihi ahsan. Ya, Balaslah pada setiap sesuatu yang jahat, sesuatu yang tidak baik daripada orang dengan sesuatu yang lebih baik. Ya, sesuatu yang lebih baik. Enggak mampu kita balas yang lebih baik kita diamkan. Ya. Karena yang susah bukan kita, kok. Dia sendiri yang susah, dia yang ingin memfitnah sana-sini juga. Dia sendiri yang susah, ya. Kita nggak susah, semakin membuatnya susah kalau kita nggak peduli dengan apa yang dia fitnahkan. Ya, diamkan saja, anggap itu tidak ada apa-apanya, tidak ada masalah apa-apanya. Kita tidak mau tahu, ya. Kalaupun itu, saya akan mem dia, dia apa namanya, minta maaf, saya akan maafkan. Ya, kalau memang dia akan minta maaf, bahkan saya doakan. kebaikan kepadanya kalau memang betul apa itu yang dia buat edfa billetihi ahsan. seorang muslim ya selalu berpikiran baik kemudian dia dia juga akan ya dia akan bertindak dengan cara yang lebih baik pula nah demikian ya selanjutnya assalamualaikum bapak Ustaz amri waalaikumsalam saya mau bertanya bapak saya seorang anak yatim yang ayah saya telah meninggal dunia dan ibu saya sekarang telah menikah lagi Nah, dan saya sebagai anak tidak menerima pernikahan itu, Pak. <laughs> Aduh, kenapa nggak terima? Karena saya rasa ibu saya tidak harus menikah lagi. Umurnya sudah 50 tahun. Dan sekarang hati saya tidak ikhlas dan tidak tidak bisa menerima semuanya. Jadi, jadinya sekarang saya dan ibu saya merasa asing, Pak Ustaz. Jadi, saya itu tidak sering lagi memberi kabar kepada ibu saya. Uh, dan uh, atau tidak uh, uh, dan uh, atau tidak pak cara Uh, apa uh, ada tidak pak ya cara buat hati saya ini bisa menerima semuanya pak saya harap sekali atas jawabannya terima kasih pak ustadz Amri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <gifat> ya seorang anak yatim ya pernah jadi seorang yatim ya tinggal bersama dengan ibu pada saat ibu sudah umur 50 tahun kemudian ibu menikah lagi jadi yang ini tidak siap menerima ibunya menikah lagi karena udah 50 tahun ngapain lagi menikah belum siap menerima ibu menikah dengan dengan orang lain nah sehingga sekarang hubungannya tidak baik dengan ibu saya ingin katakan ya uh, bagi yang yang ya yang, yang dia merasakan mendapatkan kondisi yang seperti ini uh, bahwa apakah ibu kita berbuat dosa dengan ini tidak ya ketika ibu menikah juga dalam kondisi seperti ini ya ibu sedang melakukan yang benar kok ya kita tahu tidak bahwa uh, ibu kita punya kebutuhan yang kita tidak tahu ya perlu kepada orang dia bersandar dalam hidupnya, dia tidak bisa hidup sendirian. Ya? Kemudian ketika ada seorang suami, ya walaupun mungkin bukan ayah kita lagi secara langsung, tapi ada seorang suami yang baik yang akan menghirau nya, itu akan menjadikan hidupnya lebih ringan, hidupnya lebih mudah, ibadahnya lebih baik, ya. Ibadahnya akan lebih baik, hidupnya lebih ringan. Dan nanti juga itu ada untungnya bagi 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 Anda, ada untungnya, ya, bermanfaat bagi Anda apa? sehingga kalau misalkan Anda tidak full bisa melihat ibu Anda, ada orang yang memapah, ada orang yang menjaga ibu ibu Anda. Ada yang menjaga ibu kita itu, ya. Sehingga uh, kewajiban kita sudah teringankan. Kalau tidak 100% harus kita yang menjaganya, apalagi kalau seandainya ibu ibu kita, maaf, mungkin nanti sakit parah, siapa yang menjaga? Sudah ada suaminya yang menjaga dengan baik, ayah tiri kita. Yang penting bahwa beliau menikah dengan ayah tiri yang baik, seorang laki-laki yang baik yang bisa menjaganya dan juga menghargai kita. Ya. Jadi nggak boleh, ya sungguh-sungguh salah, sungguh tidak tepat, tidak benar, dan tidak baik, ya kurang secara perasaan juga dan secara adab kalau kita membenci ibu kita padahal beliau melakukan yang benar. Ha. Hanya gara-gara saya tidak siap menerima Oleh sebab itu, ya berbuat baik kepada ibu. wajib kepada kita walau bagaimanapun walaupun maaf ibu kita jahat sekalipun kita harus berbuat baik demi dia jauh daripada kejahatannya apalagi ibu kita dalam kondisi saat ini adalah dia berbuat yang benar yang baik jadi minta maaf kepada ibu kita jangan durhaka kepada ibu ya karena ibu kita melakukan sesuatu yang benar jadi ikhlaskanlah ya karena ini adalah kebutuhannya dan Allah memperbolehkan selama Allah memperbolehkan kenapa saya tidak mengizinkan dan tidak merelakannya hukum Allah lebih pantas untuk kita, untuk kita hargai dan kita uh, kita tegakkan dalam hidup kita. Ya, minta maaf kepada ibu kita, berbuat baiklah kepadanya, perbaiki hubungan kita dengan dengannya, terus selalu membantunya, terus selalu berkomunikasi dengannya, dan selalu menjaga dan juga melihatnya. Jadikan dia itu ridho dengan kita, menjadi uh, anak yang tidak durhaka kepada ibu. Sekian, terima kasih. Subhanakallahumma ilaha 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 wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah kita akan lanjut menjawab pada hari Selasa subuh insyaallah taala. Nah, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.